Hadirilah Ibadah Dewasa Muda Rayon 3, Sabtu 16 November 2013, jam 7 malam di KB Motherland. Dengan tema Striker of Harvest dan pembicara Ephraim Ferdinand. Kakek di sini? Bukan, saya dari Kesatuan Timur Tengah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sudah. Ayo kita mulai. Kita semua dari kesatuan yang berbeda-beda dan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Kalau pakai, ahlinya pakai keris ya, kayak? Bukan begitu. Keris. Kita semuanya punya mendapatkan senjata yang sama. Pedang roh. Dan kalau dapat kuasa yang dari atas, nah, jadi begini. Waduh, mantep. Keren, kek. Iya, dong. Sama kan sekarang. Kita semua dari kesatuan yang berbeda-beda. Dan yang kita perlukan adalah unity. Unity? Unity itu orang mana? Kek, saya kasih tahu. Unity itu temennya Yuk Darmi, saudaranya Yuk Ratmi. Saya tahu itu. Kamu. Unity itu bahasa Inggris, kek. Bahasa Inggris. Artinya sepakat, sehati, bersama-sama. Gitu toh. Sekarang musuh sudah mulai merajalela. Banyak orang yang tersandra oleh musuh. Dan misi utama kita adalah perangi mereka untuk bebaskan sandera sebanyak yang kita bisa. Karena itu, pakailah selengkap senjata dengan kewaspadaan yang tinggi. Sekali lagi, unity saling menopang satu sama lain. Ibadah Umas Rayon 3, Rabu 13 November 2013, pukul 10 WIB di GBI Modernland. Pembicara Pendeta Andri Imam. Menara Doa Pengerja, Kamis 14 November 2013, pukul 10 WIB di GBI Modernland. Pultemer wajib hadir. Jangan terlalu keluar. Nanti jadi sasaran empuk musuh lo. Tenang aja, Ke. Saya bisa jaga diri. Waduh, Ke. Nah, kan? Hampir aja tadi. Tapi mesti hati-hati. Iya, kamu harus tetap dalam perlindungan. Iya, puji Tuhan ya. Ngomong-ngomong, kaki ngapain di sini? Hidup adalah perjuangan. Semakin banyak kita berperang, semakin banyak kita memungkinkan untuk meraih kemenangan. Begitu kata Komandan Agung kita. Gitu. Sabu. Ya, kek. Sabu, ayo keluar sekarang. Ayo, kek. Fire dan Unity adalah kunci kemenangan.